tangkap ya pelakunya, alhamdulillah bisa kita tangkap ya. Makasih nih pokoknya udah kita apa percaya sama polisi, nah kita tangkap nih. Makasih nih yang nangkep nih, ini tim-timnya nih. Nah ini tuh kan mukanya emang sangar-sangar tapi jago nangkepnya tuh ya, jago-jago. Sini dulu nih nangkep, nah ini sini Dimas semua sini. Nah ini yang nangkep nih, tuh nih nangkep ya, ya ini yang nangkep pelakunya nih ya. Gak ada lagi itu, ah tuh timnya tuh eh? Tim yang nangkep semua nih. Nah, sini aja sini foto dulu kita sama yang masyarakatnya nih terbantu. Nah, foto dulu nih terbantu. Ya, hari ini alhamdulillah kami dari jajaran Polres Metro Jawa Timur berdasarkan kejadian curas ataupun begal tranmor di wilayah Cipayung, dalam waktu 2 minggu kita bisa tangkap pelakunya dan motor bisa kita ambil. Hari ini langsung kita kembalikan ke rumahnya Mas Didi ya. Insyaallah Mas Dudi alhamdulillah lengkap surat-surat apa motornya, alhamdulillah tidak ada rusak mapan, silakan dipakai ya. Saya rasa itu ya, sekali lagi ya, pamit. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama sama Ibu. Banyak nih komandan. Oh, apa-apa. Ya ini tugas keluarga. Tugas kita lah ya. Oke, yuk makasih. Nanti kalau sempat aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dudi Nugraha. Saya banyak-banyak berterima kasih kepada Kapolres Jakarta Timur. Saya pernah jadi menjadi korban kebegalan di daerah 1. Dan saya banyak-banyak berterima kasih kepada Kapolres Jakarta Timur yang sudah mengembalikan motor saya di hadapan depan saya. Saya banyak-banyak terima kasih juga kepada tim-timnya yang sudah ini juga. Semoga Kapolres Jakarta Timur semakin jaya, maju, sukses selamanya buat ke depannya juga. Sudah, Pak. Dua, terus lu itu naikin, nyala enggak gitu. Udah geser. Kepolsek. Kamu mami, lu jangan lihat kamera. Laporannya lu itu gue standarin gitu. Jangan ketawa.